pengalaman aku sebagai sutradara di sini tentunya seneng banget karena banyak yang emang udah deket sama Yaya, sama Brian, dan ketemu orang-orang baru kayak Rumian, kayak Nanagra, juga seneng banget bisa bertukar pikiran. Dan ternyata gak semenyeramkan itu ngedirect film panjang pertama, alhamdulillah, karena semuanya energinya positif, energinya seru, walaupun ini film horor, alhamdulillah gak horor di jalaninnya. Tapi untuk pemilihan cast sendiri, Inara turun tangan juga? Sebenarnya kalau untuk cast banyak lebih cenderung diskusinya lebih banyak sama Prilly dan pemain. Cuman tentunya aku juga ikut dilibatkan dalam situ karena kan cocok enggaknya karakter berpengaruh sama keputusan aku juga sebagai dari. Tapi setelah perannya jatuh pada Brian dan Yayas, bersyukur banget dan emang cocok banget. Kabarnya ini film horor pertama seperti apa? Mungkin ada fakta yang menarik yang ditemukan gitu ketika film. Fakta menarik, aku pertama kali melihat orang kesurupan secara langsung. Iya. Kesurupan orang, satu hari kita syuting kesurupan, dua orang kesurupan, semua kru tuh pucet semuanya. Habis itu hujan deras. Kita kehujanan, benar-benar apa, mati. Yang listrik meledak. Jadi emang horror ya? Secara langsung itu doang. Tapi tapi seperti kayak si Inara tadi bilang, syukur ini cerita horor, tapi bukan hanya horor. Kenapa juga aku akhirnya milih film ini? Karena dramanya juga sangat kuat. Bukan hanya horor yang okay, kita buat tegang, jumpscare. Tegang, jumpscare, enggak. Jadi emang tegangnya itu bukan hanya tegang, tapi ada rasa sedih, rasa kesal, rasa gemas sama perjalanan setiap karakternya. Itu jadi salah satu alasan utama kenapa aku milih juga akhirnya terlibat. Wah, langsung itu. Biasa pas ada satu nge-blank. Orang yang kesurupan, aku ngeblank karena itu udah siap banget setnya. Terus aku kayak, jadi kita ambil take apa dulu ya? Gimana ya? Jadi aku langsung muter otak lah, ini langsung scene apa ya? Itu sekitar lama sih kayaknya, karena dua orang kan, jadi back and forth ke apa namanya base camp juga ada. Jadi aku nggak tahu sih kalau masalah detailnya karena aku di set. Tapi setelah rangkaian kejadian horor itu kalian jadikan alert atau apa, atau jadi ada kayak doa bersama atau gimana? Berdoa sih masing-masing. Semua habis itu diem sebetulnya. Habis itu diem karena kita running out of time, karena udah anginnya tuh udah gimana sih rasanya mau hujan ya. Dan itu scene semua eksterior malam. Jadi aku lebih ke ya realistis aja paniknya nih, gimana kalau scene ini tuh enggak kekejar. Dan mungkin forsir juga sih yang abis mengalami kejadian itu pasti mereka sih. Lokasinya di mana? Ada di kita takut kalau kita bilang ntar orang paling sadar lagi. Berapa sih effort yang kamu keluarkan di film horor? Apakah mungkin kamu pendalamannya lebih deep daripada yang sebelumnya? Deep bukan karena horornya ya, karena emang karakter itu layer dan kompleks banget. Jadi dan ini pertama kali aku main filmnya di mana aku punya adik, kakak adik, berbeda hubungan antara kakak adik. Dan syukur masih sama Yayas, jadi emang kita banyak bicara ya sebelumnya ya, banyak diskusi ini si Sena pengen dibawa gimana, ngeselinnya pengen gimana, alasan-alasan itu karena apa. Karena menurut aku emang setiap karakter bukan hanya satu layer doang. For me there's no really antagonist, protagonist tuh bad or good tuh gak ada. Jadi semua layer kita pikirin. Jadi susah itu bukan di horornya aja, emang ada beberapa adegan yang harus tegang, takut, kaget, okay. Tapi juga lebih effort di adegan-adegan dramanya, adegan masalah dysfunctional family-nya, adegan scene-scene panjang dan emosional antara aku sama Dewi, sama orang tua, itu sih, ya sama guling-guling di kandang sapi, yang bau pupnya fermentasi itu, the best itu. Tapi ya dilakukan emang karena it's a good story. Sesuatu ya, dan aku seneng banget pas akhirnya pas kemarin mereka review beberapa orang sinema aku sama beberapa orang undang bernonton, itu bukan hanya takut atau horor yang diomongin, tapi juga ada sinar mata, sedih, gemes, kesel, itu pada nyampe semua. Jadi emang aku sendiri dulu nonton, jadi pengen nonton atau gak tau pengen nonton pas premier, tapi dengar itu udah kayak alhamdulillah sih. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang disiapkan sebelumnya, diri selama sebulan kayak gimana nih, intinya sampai ke beberapa penonton dan mudah-mudahan sampai kalian semua di tanggal 30 Mei nanti. Dari segi penampilan juga kan kayak lebih dewasa gitu dengan hanya dewasa. Itu bagaimana sih? Soalnya karena
base karakternya bukan tinggal di perkotaan. Tinggal di perkotaan atau lucky hidupnya. Ini lebih quite, bisa lihat aku layer setiap hari layer 3 makeup layer dibuat itu kelilin, digelapin, itu jujur makeupnya gatel banget. Tapi emang untuk kebutuhan ceritanya, karena kalau kan bisa lihat aku lumayan ini ya guys, maksudnya kayak lumayan ini gak masuk sama Sena-nya. Syukur adik aku juga Yayas, maksudnya yang bukan terlalu jauh berbeda bukannya. Jadi emang tim makeupnya sangat membantu, tim wardrobe sangat membantu, dan juga art-art yang dipakai itu sangat membantu. Jadi ya gimana ngebangun chemistry antara sebagai kakak adik yang sama Yayas sama aku sama dia? Syukur nggak tahu. Sebelumnya kita nggak pernah dapat adik kakak kan, kita selalu dapat karakter yang bisa dibilang love interest mungkin ya bukannya gitu. Tapi di luar set sebenarnya aku menganggap Brian itu kakak, jadi sebenarnya nggak sulit untuk membayangkan Brian sebagai kakak aku gitu. Yang sulit dibayangkan adalah gimana Brian jadi orang yang menyebalkan gitu, karena buat orang-orang pasti semuanya tahu Brian kalau lihat dari video atau mungkin ketemu aslinya. Oh, Brian kan gitu. Brian tuh orangnya baik gitu, lovely. Nah di sini gimana ceritanya harus benci sama kakaknya gitu, tapi Brian sih agak mancing-mancing gitu ya. Kamu you try, Brian mencoba untuk kayak bikin Sena-nya tuh vibes-nya terbawa gitu di set, biar aku ada kayak coba deh gitu. Tapi di luar set kita ya udah sebagai teman lagi, ngobrol lagi, bisa lagi. So kakak adek bukan kakak adek, sibling goal sama iya. Juga ini gak pengen punya kakak adek seperti ini, soalnya emang itu masalah mereka yang mereka bawa sendiri, bukan hanya masalah aku juga, tapi masalah juga kekinian, barat juga, namanya barat karakter itu ya, banyak rahasia-rahasianya. So it's not sibling goals, tapi lebih kayak cara membenci satu sama lain gimana caranya. Ya, ya, Brian kan memperankan image yang kayaknya nanti bakal ngeselin. Kamu sementara kamu kan sudah dikenalin pencitraannya sebagai pencitraan. Itu gimana tuh? Kamu sudah siap? Ini karena itu yang aku bilang, aku alhamdulillah banget itu ada director yang sangat talented, lawan main juga yang sangat mendukung, sama Fonty juga, Fontynya juga sangat menulis main detail. Jadi emang komunikasi sebelumnya emang kita bahas bareng, kita bikin bareng-bareng Sena ini dulu ngapain ya? Kayaknya dia kalau bikin gini seru ya. Kayaknya dia dulu kayak gini, kayaknya dia dulu kayak gini. Pas kayak gini dia sedih nggak berarti? Jadi kayak gitu-gitu sih. Bahasannya banyak. Bukan pembahasan bukan tentang hanya story ini, tapi kita buat story-story untuk menjadi bekal aku pas mainin Sena. Ya, ini kan film horor kesekiannya kamu ya, Yas. Ada pengalaman yang berbeda nggak sih, atau ada tantangan berbeda di film ini? Pengalaman yang berbeda. Mungkin kalau yang kayak major banget enggak ya, karena kan genre-nya itu masih sama. Tapi secara cerita bisa dibilang ini ada the way Inara kasih pendekatan karakternya yang tadi aku bilang lumayan berbeda, dan karena kita udah kenal sebelumnya, dan sebenarnya enggak sama Inara aja, sama Bumin pernah, sama Brian pernah, even sama kanak yang belum pernah, tapi pas ngobrol kita udah punya cara untuk gimana cara kita bisa masuk satu sama lain. Jadi gak sulit, malah penasaran sih, karena Inara punya point of view bentuk orang yang teror tapi berbeda, gak hanya kayak kaget doang, tapi ada layer-layer lain pada saat dia kaget, apa yang dia rasain gitu. Support dari orang terdekat, keluarga, juga tim, aku juga bilang tim sinema aku, dan kode sinema aku juga lumayan dekat sama aku ya, soalnya bisa dibilang ada beberapa kode project sama mereka juga, jadi karena dari mereka dan support bukan hanya dari keluarga, tapi juga keluarga sinema aku juga sangat positif dan percaya untuk aku main karakter seperti Sena. Jadi aku langsung oke, okay, I will do it, okay. Mereka percaya aku bisa, aku percaya aku bisa. Ada riset khusus gak sih untuk bisa menjadi karakter? Ngobrol kita enggak sih, panjangin kuku ya, kuku kelingking gitu, kuku kelingking buat berasa apa jamet-jametnya gitu. Tapi lebih ke masalah-masalah personal sih, jadi kita nggak ada karakter siapa aku ambil dong, karena emang kebentuk karena masa lalu yang kita buat, jadi bekalnya, jadi kebentuknya jadi seperti itu.